itu ya. Kita naikkan sedikit dia. Enggak ada masalah lah buat itu gitu ya. Uji coba kapan tuh? Sabtu. Sabtu sore. Lawannya tim lokal di sini Bhayangkara ya. Ya, amin amin. Ini panjang nih. Lokasi. Nanti saya coba kondisikan dengan manajer Pak Henry. Henry, nanti ya kondisinya. Katanya mau beli dua pemain penyerang lagi tuh. Oh itu saya belum tahu ya. Langsung aja tanya sama bos. Tadi pagi itu pemain bagaimana kita membaur? Dia sudah berbaur. Saya pikir orangnya profesional ya, berbaur terus. Apa enak orangnya juga, dan yang kedua dia bisa cepat beradaptasi dengan situasi teman-teman yang ada di Surabaya. Coach pemain yang lain sudah bagus ya, semua dalam kondisi siap tempur, dan insya Allah kita ke medan dalam posisi pokoknya on fire. Ya, memotivasi bukan cuma pemain muda, tetapi semua pemain yang ada sekarang dia cukup memotivasi buat rekan-rekannya yang sudah ada. Coach, sejauh ini latihan di UB Sriwijaya ini dengan kondisi lapangan yang seperti ini sudah ada keluhan-keluhan dari pemain coach? Enggak ada. Saya pikir kemarin kita ya ada keluhan yang pertama. Saya pikir sekarang sudah terbiasa dengan lapangan seperti ini. Ya alhamdulillah sudah biasa lah. Enggak ada masalah dengan lapangan sekarang. Iya. Ada lagi? Mas Abis ada lagi?